Melihat orang lalu lalang di bandara, pemuda ini terlihat gugup. Tiba-tiba tanda gantung terlepas karena kesalahan pekerja. Menabrak lampu dan rusak. Melukai seorang anak laki-laki. Melihat anaknya tidak sadarkan diri, ayah ibunya sangat cemas. Saat ini, seorang dokter pesawat datang dan membantu. Mengambil kain bersih dan membalut lukanya. Tapi anak itu masih kesulitan bernapas. Seorang remaja yang berada di sela-sela tiba-tiba membuka mulutnya. Mengatakan bahwa dokter itu akan menyakitinya bukan menyelamatkannya. Dokter berkata dengan geram, "Ini adalah teknik dasar menyelamatkan seseorang. Apakah saya tidak tahu di mana letak arteri karotis?" Remaja tersebut mengatakan bahwa jika dia orang dewasa, maka itu tepat. Tapi arteri karotis anak itu masuk. Dari Anda menahan trakeanya. Dia berkata sambil maju dan mengambil tangan dokter. Digerakkan ke atas 2 cm, benar saja bocah itu berhasil bernapas. Tapi dia masih terus memeriksa anak itu. Membuka pakaiannya dan melihat pecahan kaca. Remaja ini tahu bahwa kondisi anak itu buruk. Jadi dia meletakkan tangan bocah itu di lantai. Gambaran lengkap meridian tubuh manusia tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah dianalisis, remaja tersebut yakin bahwa bocah tersebut menderita pneumotoraks. Ini adalah penyakit yang sangat mematikan dan langka. Kemudian remaja itu bertanya apa ada yang punya pisau dan alkohol. Tapi 2 barang ini, tidak boleh dibawa masuk ke bandara. Semua orang tidak punya. Setelah itu, dia pergi perlahan. Orang tua dengan anak laki-laki yang linglung. Ternyata dia mendatangi satpam bandara. Minta pisau dan alkohol. Dihadapkan dengan pertanyaan, remaja ini terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Jadi satpam tidak bisa memberikan padanya. Dengan cepat remaja itu mengambil pisau dan berlari. Kali ini, ibu anak laki-laki itu datang untuk menjelaskan dan membantunya. Setelah mendapatkan semua peralatan tersebut, ia mulai merawat anak itu. Mulai dari menuangkan alkohol di atas badannya. Potong tabung plastik dan masukkan ke dalam botol. Nilai spesifik dari pneumotoraks muncul di benak saya. Memeriksa bagian tubuhnya lalu melubanginya. Memasukkan tabung plastik dan ujung selang. Saat ini, gelembung muncul di dalam botol. Ternyata ini adalah prinsip katup satu arah. Untuk membantu anak ini mengeluarkan udara lebih dari paru-parunya. Setelah beberapa perawatan, bocah itu benar-benar mendapatkan kembali napas spontannya. Semua orang yang hadir bertepuk tangan atas penampilan luar biasa dari remaja tersebut. Anak ini yang tidak bisa berkomunikasi secara normal. Sekarang telah menjadi pahlawan, menyelamatkan seorang anak. Seorang ahli bedah jenius dengan autisme. Seorang anak autis. Dengan alat sederhana. Menyelamatkan hidup seorang anak, dia bernama Sean. Orang tua anak itu sangat berterima kasih padanya. Ajak dia ke rumah sakit, Sean dengan senang hati menerimanya. Karena kesanalah dia akan pergi. Di dalam ambulans, dia menemukan kelainan pada elektrokardiogram. Tetapi staf medis tidak setuju dengannya. Lagi pula, tidak ada yang melihat mesin itu dengan bingung. Tapi Sean yang tidak pandai berkomunikasi. Sesampainya di rumah sakit, dia ikut berlari mengikuti anak itu. Sean memberitahu dokter untuk melakukan elektrokardiogram. Setelah bersusah payah, dia akhirnya mengatakannya. Tetapi dokter profesional tidak mengomentarinya apa yang dia katakan. Sean, tidak mau menyerah, dia kembali mencobanya. Jadi satpam membawa dia keluar. Mereka tidak mengizinkannya masuk. Namun, keamanan telah lama ada pada orang yang mencurigakan ini. Dalam keputusasaan, Sane menyaksikan tetesan hujan di luar rumah sakit. Di ruang operasi, dokter bertanya, siapa yang merawat anak itu sebelumnya? Apakah Anda melihat elektrokardiogram? Tapi Neil menjawab tidak perlu. Namun ketika sedang mengoperasinya, dia menemukan kelainan pada mesin jantung. Jadi dia bertanya pada Xiaobu, mengapa Anda ingin melakukan elektrokardiogram? Dia kemudian berkata yang merawatnya seorang anak muda. Untuk mencari tahu kenapa. Kemudian mereka berdua mencari Sean. Setelah melihat Sean, saat ditanya alasannya, Sean kembali terdiam. Dia berkata belum selesai. Kemudian dokter itu bertanya apa artinya. Sean dengan susah payah mengatakan, efusi perikardial. Pada saat ini, teleponnya berdering. Asistennya berkata tidak ada yang aneh dengan mesin jantung. Dokter merasa kesal karena sudah membuang waktu. Dia pergi meninggalkan Sean.
Sekarang tampilan tubuh manusia muncul lagi di benak Sean. Dia sangat yakin tubuh anak itu ada masalah. Dokter kecil itu mengajak Sean masuk ke ruang operasi. Ketika tiba di sana, gambar itu masih muncul di benak Sean. Tiba-tiba dia berkata itu ada di sana. Tapi para dokter melihatnya tidak ada yang aneh dan normal. Tapi dokter yang berpengalaman juga melihat hal yang aneh pada mesin itu. Jadi dia kembali melakukan pemeriksaan jantung internal. Benar saja, dia menemukan serpihan kaca sebesar semut. Dokter yang sudah lama bekerja ini melihat ke arah Sean. Ternyata apa yang dikatakannya memang benar. Sean bisa menganalisa jantung yang tidak normal. Mungkin karena Sean yang tidak normal berkomunikasi. Bocah autisme ini adalah seorang ahli bedah yang jenius. Pamannya adalah direktur rumah sakit ini. Dia ingin mengajak Sean bekerja di tempat ini. Tapi setelah para dokter mendengarnya, mereka berkata bahwa Sean adalah seorang autisme, tidak pantas menjadi dokter. Lagi pula siapa yang akan memberikan hidupnya pada remaja autisme ini? Pada saat ini, asisten masuk ke dalam. Ia berkata bahwa mereka harus membaca berita. Kemudian mereka mengeluarkan handphone dan membacanya. Di dalamnya ada video bagaimana Sean menyelamatkan anak itu. Dalam beberapa jam, jutaan orang menontonnya. Selama perawatan, mereka berkata bahwa Sean adalah salah satu dokter di RS ini. Dalam keadaan darurat, tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun Sean membuat RS ini terkenal, tapi para dokter masih belum bisa menerimanya. Jika mereka tidak setuju, reputasi RS ini bisa menjadi buruk. Setelah mempertimbangkan, akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan acara untuknya. Sean dengan cemas berdiri, menghadapi banyak orang, membuatnya tidak nyaman. Dia ingat masa lalunya. Sejak kecil, Sean dibuli teman-temannya. Dikeluarkan dari sekolah karena autis. Di rumah dia juga dipukuli ayahnya. Tetapi dia punya seorang adik laki-laki. Adik ini yang selalu melindunginya ketika dibuli. Dia melawan teman-temannya, membuat hatinya merasa aman dan hangat. Dia juga melindunginya dari ayahnya. Pada suatu hari, mereka bersembunyi. Karena tidak hati-hati dia terjatuh. Jika dia tahu medis pada saat itu, dia pasti bisa menyelamatkan nyawa adiknya. Maka sejak saat itu dia ingin menjadi dokter. Dia menyimpan pisau bedah yang diberikan adiknya. Karena adiknya berkata padanya, "Kamu sangat pandai, kamu bisa melakukan apapun. Aku bangga padamu, Sean." Episode pertama Good Doctor sudah berakhir. Dan cerita Sean baru saja dimulai.